Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Di antara keutamaan tauhid yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, kalau seandainya kamu mengerjakan dosa-dosa seberat bumi, kemudian kamu datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan kepadaku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datangkan kepadamu seberat bumi berupa ampunan." Ketahuilah bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beribadah hanya kepada Allah, orang yang mengikhlaskan peribadatannya hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika dia hidup di dunia, dia berbuat dosa, namun kemudian dia memohon ampun kepada Allah dan meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini adalah satu di antara keutamaan tauhid, keutamaan orang-orang yang mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya senantiasa kita menjaga tauhid kita kepada Allah. Senantiasa kita menjaga ibadah kita agar ikhlas hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua agar kita semua berada di atas agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.